Halo guys, di sini saya mau bikin ulang tahun yang baru lagi nih guys. Nah, di sini saya udah menyediakan ini ya guys ya, cetakan coklat. Mungkin kalian penasaran ya, jadi ikutin terus sayangnya guys. Kalau kalian suka channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share ya guys ya. Kalian perhatikan aja ya, biar saya kasih tahu caranya. Seperti ini, langsung aja ya. Saya mau kasih tahu cara ngecetak gini. Jadi kalau dia udah keras, kita agak susah ngebukanya guys ya. Jadi saya mau kasih tahu caranya. Cara bukanya pun kalian harus perhatikan seperti ini ya. Oke. Ini karakternya. Oke ya, langsung saja kita coba. Saya mau kasih tahu kalian guys. Kalian sediakan coklat putih. Ini coklat putih, coklat batangnya sudah dicairkan tapi warna putih. Kalian langsung, karena matanya kurang, tidak bisa kita masukkan di dalam ya, kita tidak bisa bentuk. Jadi kalian masukkan aja langsung, kalian isi penuh aja seperti ini. Kalian isi aja penuh. Yang satunya saya pakai warna ini ya. Ini udah penuh merata ya. Kalian bikin seperti ini. Oke. Sampai kalian masukkan di dalam pendingin, pembeku sampai dia mengeras ya. Kalau udah keras, tandanya nanti bisa lepas. Tapi kalau masih belum keras ya, berarti tuh nggak keluar dianya. Oke guys. Nah, untuk hiasannya saya mau sambung ini ya, coklat ini yang dicetak pakai cetakan silikon ini guys. Ini ya. Kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya, ada di video sebelumnya guys tutorialnya. Caranya seperti ini. Cara saya melengkapkan ini. Iya, makanlah. Kita bikin sampai ini air panas ya, air panas di dalam, dibawa di dalamnya, terus pakai piring kaca di atasnya. Jadi panas. Ini kan coklat, disambung dia langsung cair, bisa disatukan ujungnya ini. Seperti ini. Oke. Okay. Jangan. Nah, hasil coklat yang saya sambung bola-bolanya seperti ini ya guys ya, ini ya. Oke.
ini berikutnya seperti ini. Nah, nanti saya kasih untuk hiasan boneka-boneka yang lucu tadi atau yang coklat-coklat yang tadi yang saya cetak yang seperti ini. Ya. Tadi kan kalian udah tahu ya, udah saya kasih tahu tadi caranya itu. Kalian panaskan itu atau kalian tim itu coklat putih. Setelah itu udah cair baru kalian masukkan dalam cetakan. Cetakannya kan udah saya kasih tahu ya caranya. Cara ngecetaknya, oke ya. Kita lanjut ya. Saya mau tim apa coklatnya atau apa kuenya. Saya mau tim kuenya dulu. Saya balut kuenya dengan krim tim maksud saya. Maaf. Ini kuenya ya. Wala kena tangan saya. Kuenya ini kita mau cover atau iya kita cover dengan krim tim. Krim timnya masih belum apa lagi. Ini ya, krimnya. Mohon maaf sebelumnya saya nggak ada kasih nampak ini karena di video sebelumnya sudah ada tutorial atau cara ngetim krim. Saya udah ada masukan sebelumnya guys ya. Sangat mudah. Dipanasin air dulu baru dicelup-celupkan pakai kantong sekat ini di dalam periuk yang sedang yang ada air panasnya gitu. Kita langsung aja ya. Ini fungsinya supaya ini krim yang sip di tim ini fungsinya supaya kue kita tidak berpori ya, supaya tidak berlubang-lubang gitu. Ini kan guys, mana dek? Biar saya nilai. Kalau nak buat, jadi permukaan kue itu kalau misalnya kita pakai krim tim itu sangat bagus guys. Polo mulus. Ini cocok bagi pemula yang tidak pandai memoles. Bisa kalian panaskan krim, kalian tim. Terus kalian balut pakai. Ya kalian pakai krim tim untuk membalut krim. Untuk membalut kue kalian yang gagal kalau misalnya tidak mulus kan. Bisa kalian panaskan dulu krimnya biar apa biar bagus. Dalam daripada kopi kan udah mau buat dulu nggak tahu. Thank you.
Oke ya, ini sudah saya tim, sudah siap. Nah, saya kasih hiasan di atasnya. Pakai krem aja ya. Ini kremnya pakai pewarna orange ya. Cuman saya pakai sedikit aja. Kurang nampak ya. Nah, di atas ini nanti saya kasih bola-bolanya. Kita pakai ya bola-bolanya guys ya. Jadi bola-bolanya itu sembari kita letak aja. Yang mana yang bagus, yang cocok menurut kita. Biasanya itu kita lihat aja yang mana yang bagus, kita cari yang bagus. Isi. Oke, kita masukkan ini. Oke. Untuk nasi matanya kita tinggal nambahkan sedikit aja seperti ini. Yang lebih menarik saya tambah sedikit pernak-pernik di sekelilingnya ya. Ini. Yang lebih oke. Oke, hasilnya seperti ini ya. Ini udah jadi. Oke guys ya, kalau kalian suka channel ini jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share ya. Biar teman-teman yang lain juga pada tahu. Oke, terima kasih. Semoga channel ini atau video ini bermanfaat bagi kalian yang sudah menontonnya.